Ah, baiklah Bapak Ibu, sekarang kita berikan respon ya, jawaban dari kelompok-kelompok yang telah menyampaikan. Kelompok NU nasionalisme ya. Ah, kelompok nasionalisme ini bagus sekali karena katanya dibawa ke tempat-tempat yang bersejarah ya. Kemudian tambahannya, jangan sampai nanti di rumah anak-anak kita, di rumah kita, jangan sampai ada tanggal 17 Agustus tidak mau masang bendera. Karena ada kita temui, tak dipasang bendera di pinggir jalan. Lupa terus dia memasang bendera. Ah, jangan demikian, itu rendah rasa nasionalis. N, K siapa? Kemandirian. Mana? Ah, kelompok kemandirian. Juga bagus sekali, ditambahkanlah sedikit dengan pantun. Bagaimana bisa menangkap kutu kalau yang disuruh orang buta? Bagaimana bisa pendidikan bermutu tanpa menanamkan prinsip wira swasta? Wira artinya berani, swasta berdiri sendiri. Jadi wira swasta itu berani berdiri sendiri. Maksudnya, tanamkanlah jiwa kemandirian itu terhadap anak-anak kita. Itu yang kita tuju. Jangan tergantung kepada orang lain supaya dia mandiri. Kalau kita lihat lambangnya, ini tidak saya sampaikan di sini, banyak karena banyak saya pilih saja. Lambang dari kemandirian itu saya lihat anak itu bawa tas sendiri, membersih sepatu sendiri, dan dia pasang kaos sendiri, anak kelas 2. Tidak lagi dipasangkan oleh orang tuanya. Sekalipun pasangannya itu kadang-kadang terbalik, sebelah kiri taruhnya sebelah kanan, gak apa-apa. Tanamkan jiwa kemandirian, nanti setelah selesai baru disebut itu terbalik. Besok jangan sampai terbalik lagi pasang kaosnya. Yang penting jiwa mandirinya sudah kita puji gitu ya. NKR mana? Religiositas. Ah, religiositas ini orang-orang yang menanamkan jiwa spiritual terhadap anak-anak kita. Pertanyaannya apa kemarin itu? Tadi? Sebutkan atau terangkan tiga kerugian yang akan diderita orang ateis. Ah, kerugian yang akan diderita oleh orang ateis. Ada orang ateis dapat profesor doktor namanya Ehrenfels. Dia katanya agama tak perlu, religiositas itu apa itu tak penting. Yang penting adalah pelajaran IPA, matematika, ekonomi, itu aja. Kalau ekonomi mantap, agama tak perlu. Kalau apa gunanya kuat agama kalau ekonomi tak mantap, katanya Aaron Floss ini. Dia ahli ilmu, segala macam ilmu, baik IPA, IPS, ketatanegaraan, semua dikuasainya oleh Aaron Floss ini. Dan bukan hanya sekedar menguasai, ahli lagi dia dalam bidang itu. Cuma dia tidak bertuhan, tidak ada religiositasnya. Nah, yang profesor ini namanya Ehrenfels itu orang yang pintar, cuma agak jelek sikit orangnya. Jadi dia berniat dalam hati, karena aku agak jelek sikit, pangkat tinggi, pintar, aku carilah istri, dia agak cantik, biarlah bodoh-bodoh sikit tak apa-apa, kan aku pintar katanya. Dicarinyalah wanita model yang jadi apanya itu, jadi istrinya. Nah, dapatlah wanita model, tapi tidak tamat SD, hanya sampai kelas 2 aja. Ngomong sehari-hari pun kurang lancar, tapi cantiknya bukan main. Jadi wanita model, ah, itulah dinikahinya. Dengan sangat banggalah dia membawa istrinya itu kemana-mana sebagai wanita model. Tak lama setelah dia dapat anak. Nah, diharapkannya anak yang dia dapat itu pintar seperti bapaknya, cantik seperti ibunya, tapi terbalik yang dapat. Ah, jelek seperti bapaknya, bodoh seperti ibunya. Nah, baru dia kesal akhirnya. Awak profesor undangan kemana-mana, pintar tahu-tahu dapat anak bodoh. Masa 4 tahun aja di kelas 1? 4 tahun pula di kelas 2. Ya, sudah tetap naik-naik lagi, hanya bisa kelas 2 aja, kelas 3 tak bisa. Saya guru rumahnya tuh, duduk jadi sekolah saya dengan guru ya. Akhirnya malu dia, ditembaknya anaknya. Masa aku, nah itu, karena dia tidak bertuhan. Dia baca dalam buku sosiologi itu, katanya kalau Anda mempunyai masalah, atasi masalah itu.
Kalau anak bodoh, berikan vitamin A, B, C, sampai vitamin Z. Ada vitamin Z? Enggak, ya? Pokoknya komplit lah semua vitamin disuntikkan, datangkan ahli ortopedi, ahli neurologi, ahli tentang saraf didatangkan, tak juga mau pintar-pintar. Jadi dalam buku sosiologi itu dikatakan kalau satu masalah sudah kita atasi tidak bisa juga, maka masalah itu harus kita musnahkan. Maka dimusnahkanlah anaknya, dia tembak, mati anaknya. Lalu dia pelajari lagi di dalam buku-buku biologi dan buku-buku sains lainnya, apa katanya? Kalau kamu mendapatkan anak yang bodoh, itu bukan anak yang salah. Yang salah itu faktor gen dari ibunya. Karena kecerdasan itu diturunkan oleh ibu, terutama kecerdasan matematik otak kiri. Kalau kecerdasan musik otak kanan itu dari bapak. Tapi kalau kecerdasan IQ itu dari ibu. Nah, jadi anak itu tak salah katanya. Yang salah itu ibunya. Dia belajar. Oh iya. Istri saya sampai kelas 2 SD bisanya, enggak bisa naik kelas 3. Tapi dia cantik. Kalau begitu yang membawa gen bodoh ini adalah istri saya. Anak saya sebetulnya dia tak salah, dia hanya menerima keturunan aja. Tapi yang memberikan ini ibunya. Ditembaknya pula istrinya. Mati. Lalu dia masuk lagi ke dalam laboratorium. Dia pelajari lagi, apa katanya? Soal bodoh, soal pintar itu sudah takdir dari Tuhan. Cuma sikap kita lagi bagaimana menghadapi yang kurang, menghadapi yang berbakat lebih bagaimana? Itu sudah takdir, itu tidak bisa kita rubah lagi. Tak salah mereka. Kalau ada anak bodoh, anak itu tidak salah. Dapat istri yang bodoh, istri itu tidak salah. Yang salah itu adalah kalau kita salah dalam menyikapinya. Kalau anak itu pintar, bagaimana kita mengambil sikap? Anak itu agak bodoh, bagaimana kita menyikapinya? Enggak ada yang terbuang, ada gunanya. Anak bodoh suruh nunggu rumah. Anak pintar mana mau suruh nunggu rumah. Mau pergi aja kemana-mana, rugi kita. Kadang-kadang meninggal, karena orang tuanya tak tahu. Anak yang pintar, anak bodoh tahu. Dan tinggal dia dah, katanya. Walaupun bodoh dia tapi bisa di samping kita ya. Ada pula kelebihannya. Nah, jadi yang salah itu adalah otak orang yang menyikapi antara bodoh dan pintar itu. Kalau begitu katanya otak saya ini yang salah. Saya salah menyikapi. Seharusnya saya terima saja, pasrah. Kenapa saya harus memaksakan kehendak saya? Otak saya yang salah, diambilnya pistol, diletak di keningnya, duah, mati. Ditembak otaknya, kena otaknya salah. Sebelum dia menembak kepalanya, dia kirim surat kepada seorang ulama di Mesir. Namanya Jamaluddin. Syekh Jamaluddin, engkau adalah pendatang di Mesir, asal dari Afghanistan. Kau tidak punya rumah, pakaian pendidikan si orang, kau miskin sekali. Tapi sebetulnya kau lah yang kaya, karena kau punya Tuhan. Kau selalu sembahyang, kau menolong orang. Sedangkan aku, Ehren Fals, punya pesawat terbang sendiri, punya rumah tinggi, rumahnya lapang, di halamannya ada kembang, kemana pergi naik pesawat terbang, uangnya triliunan di bank, tapi dia tidak sembahyang. Akhirnya imannya goyang, akhirnya nyawanya jadi melayang. Ditembaknya. Katanya, aku sebetulnya orang termiskin di dunia gara-gara aku tidak punya Tuhan. Orang lain yang merasa miskin, dia masih punya Tuhan, dia kaya. Jadi kriteria kaya itu adalah orang yang bertuhan. Orang yang tidak bertuhan, betapapun banyak hartanya, dia adalah miskin. Lalu dia putus asa dan ditembaknya kepalanya. Nah, kehilanganku jangan dicari. Aku pergi untuk selama-lamanya. Aku pergi mencari Tuhan karena selama ini hidupku tanpa Tuhan. Jadi dia bunuh diri itu katanya pergi mencari Tuhan. Nah, itu bahayanya Bu, orang ateis itu. Bukan saja dia bunuh dirinya sendiri, anaknya pun dia bunuh. Karena bagi dia tidak ada pertanggungan jawaban di akhirat. Kalau orang punya religiositas ini, dunia ini kecil bagi dia. Akhiratlah yang kekal abadi. Itu beruntungnya orang yang punya jiwa religiositas. Memikirnya itu panjang. Dia mau bekerja tanpa upah. Kenapa? Dia mengharapkan upah besok di akhirat. Kalau menyumbang, segala macam, dia mau sekalipun duitnya sedikit. Dibaginya itu. Kenapa? Dia mengharapkan nanti di akhirat ada ganjaran. Tapi Ellen Foster tidak. Walaupun dia pintar, bagi dia untuk dunia ini aja. Kalau malu, dia malu di dunia ini.
menurut dia setelah bunuh diri itu habis tamat buku, padahal tidak. Ada pertimbangan di akhirat nanti, apakah dia ateis pun akan ditimbang oleh Tuhan. Dia orang kafir sekalipun, orang tak beragama sekalipun, ada timbangannya masing-masing. Nah, itulah kerugiannya orang ateis tidak beragama. Jadi tolong cerita ini sampaikan kepada anak-anak kita, Bu, ya. Sampaikan. Tak ada gunanya, nak, ilmu banyak, pangkat yang tinggi, harta banyak, kalau tidak bertuhan. Rugi orang yang tidak bertuhan. Itu waktu PKI banyak di Indonesia dulu, orang-orang komunis itu berapa banyak bunuh orang, dia tak merasa berdosa. Bahkan kita yang bersalah dibuatnya, dituntutnya pemerintah minta maaf kepada dia. Sudahlah, dia yang bunuh 7 jenderal itu, dia yang bersalah, malah dia disuruhnya orang minta maaf kepada dia. Seharusnya keluarganya yang tinggal maafkan, ya bapak ibu kami tak salah dulu terhadap bangsa Indonesia, maafkan kami wahai bangsa Indonesia, itu seharusnya. Ini tidak, bangsa Indonesia suruh minta maaf kepada dia, padahal dia yang penjahatnya. Nah, itulah kerjanya orang yang tidak bertuhan itu, terbalik-balik dunia ini dibuatnya. Nah, itu rugi ya, khusus untuk kelompok religiositas. Yang kedua, cara memperkenalkan anak kepada Tuhan, kepada anak-anak kita. Cara yang pertama, namanya kita kenalkan dulu. Siapa nama Tuhan kita, nak? Perkenalkan nama. Kan ada di dalam Al-Quran itu, surat Thaha ayat 14. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Kata Tuhan, sampaikanlah kepada manusia seluruh dunia, namaku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengabdi kepada. Gitu dia. Nah, jadi namanya diperkenalkan dulu. Sudah kita memperkenalkan namanya, perkenalkan sifat-sifatnya. Apa dia sifat-sifat Tuhan itu? Menurut catatan di UNESCO, nah ini dia, syarat-syarat untuk menjadi Tuhan. Apa persyaratan sesuatu itu dapat diyakini sebagai Tuhan? Syaratnya yang pertama, harus actus purus, sudah ada sebelum alam ini tercipta, dan setelah alam ini musnah, dia masih tetap ada, diganti lagi dengan alam yang baru, dia tetap ada. Musnah lagi alam yang baru, dia tetap ada. Itu disebut dengan actus purus, keberadaannya murni. Dalam bahasa Arab, sifat actus purus ini, keberadaan Tuhan, namanya sifat wujud. Pernah dengar? Ah, sifat wujud. Dan kemudian yang kedua, menurut UNESCO, persyaratan jadi Tuhan itu haruslah prima causa. Prima itu penyebab pertama, prima itu yang paling pertama, causa itu penyebab. Dialah penyebab pertama alam ini bergerak. Kan alam ini, kita ini awalnya awan saja. Asap selama 16 miliar tahun, asap semuanya, tidak ada apa-apa. Lalu digerakkan oleh Tuhan melalui atom-atom yang ada di dalam awan itu. Bergerak dia. Untuk bisa menggerakkan awan yang begitu besar, harus mempunyai kekuatan yang tidak terhingga. Dahsyat. Kalau tidak mau dia berputar alam ini. Jadi untuk memutar alam ini, tenaganya harus tak terhingga, betul-betul besar tenaganya, sehingga berputar. Kalau hanya tenaga biasa-biasanya tak terputar ya, alam begitu besar. Berputarlah alam semesta ini, dia bergeraklah dia. Nah, penggerak pertama itu, itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sikapnya, sifatnya yang menggerakkan alam itu namanya prima causa, penyebab pertama terciptanya alam semesta. Setelah alam ini bergerak, semakin lama semakin cepat atom-atom di tengahnya bekerja, terselubungi yang di tengahnya, karena atomnya bekerja terjadilah ledakan. Nah, itu dia meledak. Terjadi ledakan, namanya Big Bang, ledakan besar. Akibat adanya ledakan besar itu, terpisahlah awan-awan yang memadat itu tadi menjadi bintang, menjadi matahari. Matahari itu dia berputar pula, bagiannya terlepas menjadi bumi. Nah, ada 7 yang terlepas dari matahari. Pertama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Walaupun dia terlepas dari matahari, tapi dia tetap mengelilingi matahari. Semua planet yang mengelilingi matahari itu, dengan matahari, dengan anak buahnya, disebut dengan tata surya. Nah, bumi kita berada pada lintasan ketiga. Nah, Tuhan mengatakan di dalam surat Al-Anbiya
Ayat yang ke-30. Awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Tidakkah orang-orang kafir mengadakan penelitian? Dahulunya bumi, langit dan bintang-bintang menyatu seluruhnya. Matahari dan bumi menyatu. Lalu terjadi ledakan, Big Bang. Allah pisahkan antara keduanya dan Allah berikan air cuman ada di bumi. Karena air ada di bumi, maka terjadilah kehidupan di bumi. Jadi di mana ada air, di sana ada kehidupan. Kenapa di bulan tidak ada kehidupan? Karena di sana tidak ada air. Di mana ada air, di sana ada kehidupan. Dan air itu hanya diberikan oleh Tuhan di bumi, sehingga terjadilah kehidupan biologis yang begitu banyak di bumi. Semua makhluk hidup di bumi adalah berasal dari air. Manusia ini kalau diperas tubuhnya seperti memeras tebu, itu 65% terdiri dari air. Sedangkan tulang, daging, segala macamnya berasal dari tanah, itu hanya 35%. 65% air. Nah, manusia lebih tahan tidak makan dibandingkan tidak minum. Karena minum dulu, bismillah. Tak tahan, tak minum. Tak minum? Wah, minum dulu. Bismillah. Karena agak batuk sikit, minum. Alhamdulillah. Nah, jadi terjadilah kehidupan di muka bumi ini, nah inilah manusia. Tapi kalau manusia di dunia ini membangkang terus, nanti dimusnahkan manusia semuanya, diganti lagi dengan makhluk yang baru. Di dalam surah Al-Fatir, ya, surah Al-Fatir surah 35 ayat 16 dinyatakan badalnahu bi khalqin jadid. Kami akan menggantikan manusia dengan makhluk yang baru. Iyasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Suatu saat nanti Allah menghendaki dimusnahkan semua manusia di muka bumi, diciptakannya makhluk yang baru, yang lebih bagus dari manusia. Apakah namanya makhluk yang baru setelah manusia? Kita tidak tahu. Kita serahkan saja kepada Tuhan. Nah, itu ciri-ciri orang yang mempunyai karakter religius. Dia bersabar dan akan berserah diri kepada Tuhan. Umpamanya ibu-ibu yang suaminya mau kawin lagi, itu cegah, jangan bang, berat tanggung jawab abang, gaji abang kan kecil, harus dicegah. Tapi lah berusaha kita cegah, enggak juga tercegah. Nah, serahkan sama Tuhan, serah pada Kau ya Tuhan, aku selalu berusaha semampuku, tapi dia mau kawin lagi juga. Kalau itu takdir darimu, aku terima ya Tuhan. Tapi kita usaha dulu, berdoa gitu ya, sampaikan yang baik-baik, enggak juga, baru katakan kepada dia, kurelakan di kapur. Ku kupas terung dengan rimba, hendak dimasak dalam kuali, ku lepaskan burung biarlah terbang, kalau untuk pulang kembali. Pergilah terbang sementara, kalau untuk pulang kembali. Dinasihati, enggak juga, itu berarti sudah takdir. Jadi orang yang mau poligami itu, kalau sudah takdirnya poligami betapa pun dihambat, nggak bisa. Kalau sudah takdir, ya. Tapi selagi bisa diusahakan, yang baik pilih yang terbaik. Apalagi ada satu daftar orang kirim kepada saya, jumlah janda lebih banyak daripada duda. Janda itu ada 8.000 orang satu kabupaten, sedangkan duda hanya 3.000 orang. Jadi suami-suami yang masih sendirian boleh menyelamatkan janda-janda itu. Katanya, bukan kata saya ya, kata SMS yang masuk ke web saya, nomor saya tadi itu termasuk nomor web tadi itu. Jadi kawan banyak masuk yang lucu-lucu seperti itu. Kena pikirannya ke situ aja, itu yang dia masukkan. Oke, Bapak Ibu, itu tadi yang religiositas ya. Jadi yang persyaratan untuk menjadi Tuhan tadi itu, itu kalau di MDA itu dulu waktu kecil-kecil kita diajarkan sifat prima causa, sifat actus purus tadi, di mana Tuhan itu harus keberadaannya murni. Waktu di MDA dulu dinyanyikan, apa nyanyinya? Sifat-sifat Tuhan, wujud, tidak, masih apa lagi? Wujud, tidak, bako, mukhalafatul habadisi, kiamuhu
mencontekkan iman. Ah, itu yang membuat kerangka mengenal Tuhan melalui sifat 20 itu namanya Abu Mansur Al-Maturidi dan Asy'ari. Sehingga kelompok orang yang mempelajari sifat 20 itu disebut kelompok Asy'ariyah. Asy'ari dan atau kelompok Al-Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi dari Irak. Nah, sekarang ada yang Wahabi punya, yang Salafi punya. Tiga katanya mengenal Tuhan itu, pertama namanya ilahiyah, yang kedua rububiyah, yang ketiga asma wa sifat. Tiga dibaginya, ya hampir sama juga, cuma cara pandangnya berbeda, tapi intinya sama. Ya, nah, dengan demikian kita semakin mengenal, semakin dekat dengan Tuhan. Itulah intisari dari karakter religiositas. Terakhir, kelompok mana lagi? Hah? Kelompok? Integritas, mana dia? Wah, integritas itu artinya penuh tanggung jawab. Bertanggung jawab, bukan berjawab tanggung-tanggung. Nah, kalau bertanggung jawab ini, dia lengkap segalanya. Ya, kalau dia mengajar tanggung jawab, RPP-nya dibuat, prota dibuat, promesnya dibuat, dan ditandatangani oleh kepala sekolah, dia buat. Kemudian terhadap anak-anak dia menyayangi, penuh tanggung jawab. Itu namanya berintegritas. Kalau ada guru mengatakan saya ini berintegritas, tapi RPP tak dibuatnya, nah itu no, itu kurang integritasnya. Atau RPP dibuatnya, prota promes dibuatnya, tapi datangnya lambat, itu berkurang integritasnya. Jadi integritas itu terintegral secara menyeluruh. Dia sikapnya, cara mengajarnya, administrasinya lengkap. Jadi sebetulnya RPP itu rencana apa tuh? Rencana pembelajaran, ya. Itu adalah kurikulum kecil RPP. Ya agak besar dari sedikit, kurikulum juga, silabus namanya. Kurikulum yang lebih besar lagi, nah itu namanya GBPP, garis-garis besar. GBPP, garis-garis besar. Program pengajaran. Nah, GBPP itu kurikulum besar. Nah, jadi yang paling kecilnya adalah RPP. Kalau dikecilkan lagi, menjadi apa? Jadi KD, kecil lagi menjadi indikator. Indikator, iya kan? Nah, dikecilkan lagi, nah itu dia menjadi pertanyaan atau menjadi soal yang terbaik. Nah, demikianlah Pak Izin terhormat. Sekarang kita masuk kepada pelajaran berikutnya, adalah membuat soal yang hangat, hot. Membuat soal menurut kurikulum 2013. Berbeda membuat soal 2013 dengan soal selama ini KBK. Kalau KBK kemarin itu soalnya kebanyakan lot. Lot itu singkatan dari low order thinking skill. Low itu artinya rendah. Jadi pertanyaannya tingkat rendah. Tapi kalau KBK ini pertanyaan tingkat tinggi, walaupun mudah juga isinya, cuma cara membuat soalnya tingkat tinggi, yang disebut dengan hot. Hot itu singkatan dari high. High itu tinggi. High order thinking skill. Artinya kemampuan membuat soal tingkat tinggi. Mana dia? Nah, kita cari yang hot di sini. Jadi hot di situ bukan panas artinya, ya. Hot itu singkatan dari high order thinking skill. Membuat soal tingkat tinggi. Udah dipelajari kemarin belum? Ah, oh, boleh. Jadi kalau tanya Bu Tri nanti, apa pelajaran tadi dengan para kid? Hot, 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 Bu. Ingat aja hot. Yang hot, hot ya dengan para kid tuh. Betulkah ada hot di sini? Iya. Ada mengopi bahan kepada Bu Tri? Ada yang ngopi? Ah, kalau ada yang ngopi, inilah isinya antara lain. Cuma belum diterangkan oleh Bu Tri. Ah, para kid yang menerangkan. Inilah yang hot itu. Soal hot, ya. Yeah. Penyusunan soal hot disampaikan oleh malaikat rakib dari LPMP Provinsi Riau.
Jadi Hoax itu bukan karangan Pak Rakib ya. Itu memanglah program dari Jakarta. Pak Rakib hanya menyampaikan saja. Gunanya untuk apa? Meningkatnya pemahaman guru tentang konsep penyusunan soal Hoax. Jadi 2013 ini, kurikulum 2013 ini hanya mengenal soal Hoax. Selamat tinggal soal Lot dan soal Mod. Mod itu menengah, middle. Middle or the thinking skill. Jadi middle itu di tengah. Jadi kalau di jari tengah namanya middle finger. Little finger, ini ring finger, middle finger. Nah, middle finger jari tengah. Kalau ini, telunjuk apa? Kalau ini thumb, thumb ibu jari ya. Yang di tengah, middle finger. Jadi yang middle, ditinggalkan. Yang low ditinggalkan. Yang ini yang hot. Ini nomor satu. Ini hot ini ya. Jadi yang ibu jarinya ini thumb ini, inilah yang hot. Ini yang kita buat meningkatnya keterampilan guru untuk menyusun butir soal hot. High order thinking skill. Nah, ada latar belakangnya kenapa soal hot yang dibuat? Karena selama ini tingkat pemikiran anak kita jadi rendah katanya dibandingkan dengan Asia Tenggara. Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand. Siapa yang pernah ke Thailand? Pernah ke Thailand? Biasanya guru-guru ini kalau wisatanya ke luar negeri, Thailand, Malaysia. Dari Malaysia ke dekat ke Thailand. Naik kereta api. Iya kan? Ke Bali aja belum, Pak. Oh, belum lagi? Alamak. Ke Danau Toba belum. Belum ya? Belum suhu, Pak. Kasihan. Ya. Nanti kita usulkan dengan Pak Bupati. Bu, sampaikan Pak Bupati. Pak Bupati, kalau mau terpilih lagi, jalan-jalankan ke kami ke Thailand. Nanti kami pilih. Gitu. Jalan Pak Sentul ini diturunkan. Hah? Bu, di Thailand tuh kemarin ada lomba membuat gajah putih menangis. Udah pernah nengok belum? Nah, jadi ada pawang India, pawang Indonesia, pawang Amerika. Itu yang masuk ke babak final. Bagaimana membuat gajah menangis? Tapi ibu jangan nangis dulu, Bu. Matanya disapu. Dan nangis duluan ya. Jadi yang pawang dari Jakarta ini, dia buat gaya Michael Jackson di depan gajah putih itu. Malah ketawa deh gajah putih itu. Padahal dia ingin membuat gajah itu menangis. Gagal pawang dari Amerika. Kalau pawang dari India, dibuat dia tari-tari India itu. Ngangguk-ngangguk lah gajah itu, tapi dia tak nangis. Cuma geleng-geleng kepala aja dengan irama huci-huci utai. You must go die tumne natanekya sapne bikai. Tapi tidak nangis. Datang pawang dari Indonesia, mampu dia membuat gajah putih itu menangis jadi-jadinya dengan pawang-pawang dan penonton-penonton larut dalam tangisan. Terpaksa semuanya menyediakan tisu semuanya, sampai 5 tisu, double-double tisu. Keherananlah pawang dari India dengan pawang dari Amerika. Hei, pawang Indonesia, apa rahasianya kok bisa membuat larut sampai berjam-jam dia menangis gajah putih? Hanya satu saja aku bisikkan ke telinganya. Ya, apa yang dibisikkan? Tapi jangan sampai kepada yang lain ya. Khusus untuk kita yang babak final aja, Amerika, India, dan Indonesia. Apa yang dibisikkan? Tutupnya sedikit, karena ada orang lain itu. Yang saya bisikkan ya, di telinga gajah putih itu, saya ceritakan dari awal sampai akhir tentang nasib guru honor di Indonesia. Rupanya guru honor di Indonesia sampai 3 bulan tak terima gaji. Nangislah gajah putih tadi. Bukan main prihatin. Maaf, sudahlah sewa rumah mahal. Gaji 3 bulan rendah, gajinya cuma 300 ribu. Tak keluar pula selama 3 bulan, 4 bulan. Apa tak nangis gajah putih ribuan? Jadi kalau ada pejabat kita nengok guru-guru honor seperti itu, atau kepala sekolah nengok guru di sekolahnya itu gaji segitu tak perlu keluar belah, tak ikut nangis dia, itu lebih bebal daripada gajah putih. Bebal telinganya, kulitnya bebal, seharusnya sensitif. Makanya di sekolah-sekolah kalau tempat saya, guru honor itu dia tidak hanya menerima gaji 300 ribu itu, ditambah dia bekerja di pustaka dapat lagi 300 ribu.
ditambah lagi dengan kegiatan lain, membina apa gitu, tabramuka, lebih 1 juta akhirnya dapat. Nah itu baru yang bagus. Kalau itu malah tertawa gajah putih itu, karena ada kebijaksanaan. Tapi kalau hanya honor itu aja, ayah menangis gajah putih itu. Nah, itu ibu mulai nangis pegang-pegang hidup. Enggak ibu ya. Ada keluhan atau tempat ibu? Ada. Nah, ada yang tak terima gaji sampai berapa bulan? Tidak ada. Ada juga. Wah oh, jangan diceritakan pada gajah putih. Nangis lagi dia. Nasibnya. Nah, baiklah, Bapak Ibu yang terhormat, sekarang coba Bapak Ibu sediakan kertas lagi. Ah, lagi soal kedua nih ya.